Innalillahi. Dude Herlino meninggal dunia tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ini fakta yang sesungguhnya. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku turut berduka cita atas kehilangan yang kamu alami hari ini. Aku merasa sangat sedih dan berduka cita sedalam-dalamnya. Sungguh aku tidak bisa mengatakan apa-apa selain mendoakan kamu agar tetap kuat dan tegar. Insya Allah, semua ini adalah rencana yang terbaik dari Allah. Kamu harus bisa mengikhlaskan dan menerima kepergian beliau dengan segera ketabahan serta hati yang lapang. Dude Herlino dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia yang telah bertahun-tahun mewarnai layar kaca dengan aktingnya di sinetron maupun film layar lebar. Suami Alicia Subandono tersebut juga telah banyak membintangi FTV di layar kaca. Dude Herlino menapaki karir di dunia hiburan berawal sebagai aktor figuran di beberapa sinetron populer. Di antaranya, Tersanjung dan Dewi Fortuna. Pada 22 Maret 2014, Dude Herlino menikah dengan Alisa Subandono yang juga seorang aktris dan putri dari seorang pengusaha besar, JP Subandono. Namun akhir-akhir ini aktor Dude Herlino dikabarkan terbaring lemas di rumah sakit. Dude Herlino mendapat penanganan medis karena penyakit amandel yang dideritanya. Bahkan, akibat kondisi kesehatannya tersebut, Dude Herlino diisukan meninggal dunia oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.